seru barengan sama Catherine Wilson. Oke lah, kalau sekarang kita langsung aja masuk ke challenge makeup ya. Nah ini makeup challenge ini adalah supaya kita tahu kalau misalnya kakak tuh udah siap banget untuk menikah lagi, maaf ya. Jadi aku sini, duduk sini. Menikah lagi dan sudah akan di makeupin sama makeup artist. Tapi kali ini makeup artist bukan makeupin dari depan, melainkan dari belakang. Wow, jadi kita percayakan kepada tangannya Boyen. Silakan Boyen. Maaf ya kak ya. Pertama-tama wanita itu harus memakai bedak. Waktu kamu hanya 30 detik dari sekarang. 5, 3, 2, 1. Dan inilah hasil dari makeup boy ya. Kita lihat ya. Cantik ya, cantik banget ya. Cantik banget aku tuh. Aku gak boleh ngaca nih, cantik bener. Cantik banget udah, aku percaya sih kalau Dika yang ngomong. Iya. Kamu kan udah baik sama iya, aku. Iya, iya. Kamu iya. Kan udah bikin aku jadi lebih tambah cantik lagi dari sebelumnya. Kali itu aku mau make-upin kamu sebagai tanda balas budi aku. Yeah. Oh, dengan senang. Kebaikan orang jadi tolak. Oh, iya. Yuk, silakan duduk, okay. Silakan duduk. Waktunya 30 detik dari sekarang. Oh, lengket banget nih, jalannya lem Ibon nih. Lipstiknya. 4, 3, 2, 1, yeay! Aku tuh seneng banget sama kalian berdua, beneran deh. Setelah kalian di make upin tuh kayak kalian berdua tuh cakep banget, cantik banget, charming banget. Cakep gua. Ih, gua mah demen sama lu. Lu dengan kecantikan berdua kayak begini, harusnya udah lebih percaya diri dong untuk kenalan sama cowok-cowok yang ada di sini. Ih, gua mah pede kalau begini, gua pede banget. Oke, kayaknya kalian berdua siap untuk kenalan sama cowok di sini. Let's go. Siap banget. Oke. Yuk. Harus kita kenalan yuk. Boyen, Catherine, ayo siap beraksi. Ada apa sih? Ada cowok di sini. Cowok. Mau. Yang cantik. Mas. Hai. Aku pegel deh, boleh duduk ya? Ya, boleh ya. Tuh ya. Hai manis. Mas, sendirian aja. Gak capek apa mas sendirian aja? Tanya mas udah punya pasangan? Hah? Ya, salah. Dika, mana Dika? Sini. Aduh, gimana sih targetnya? Gimana ini targetnya udah banyak tapi masih belum berhasil satupun loh. Gimana sih? Kalian tahu gak sih kenapa kalian tidak berhasil untuk bisa menggayat seorang cowok? Kenapa? Nih, silakan kalian ngaca bagaimana kecantikan kalian berdua. Jangan di kasur aja. Enak kali ini. Sakit ya, Bo. Cat. Ya. Katanya ada artikel mengatakan kalau Catherine Wilson itu sedang dekat dengan seorang pengusaha. Dan katanya Catherine Wilson itu udah gak kapok sama pengusaha lagi. Tentu tidak, masa kapok ya namanya usaha ya. Gak cuma...